Minimnya lahan pertanian dan lahan perkebunan menjadi ancaman tersendiri bagi ketahanan dan pertahanan pangan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya kreatif agar ketahanan pangan dan pertahanan pangan tidak terancam. Jawa Timur mengembangkan dua strategi untuk mengatasi kelangkaan pangan atau untuk mengatasi ketahanan pangan dan pertahanan pangan melalui diversifikasi dan pemanfaatan pekarangan rumah secara optimal. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana mengenalkan ketahanan pangan dan pertahanan pangan kepada anak-anak usia SD, sebagaimana dilakukan oleh SD Al-Hikmah, SD yang bertempat di Jalan Kayung Kebonsari nomor 10 ini. Sensor. Nah, sensor itu komposisinya ada jahe, serai, kayu manis sama susu. Terus juga ini cara buat sana apa? Sana sih sangat gampang. Nah, jadi kalian bisa buat di rumah. Jadi di sana nanas kalian dipotong kecil-kecil. Jadi deh. Terus apa lagi yang dijual, Nak? Ada pai piknik, pai ubi jalan, labu kuning. Ini ada. Ini ada kian teman-teman dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jalan. Labu kuning. Ubi jalan. Macam-macam di kok tanaman selada, tanaman yang lain bisa menunjang untuk kebutuhan sehari-hari. Bagus sekali ya anak-anak SD Al-Hikmah ya. Dia bisa mengolah makanan berbasis pangan lokal ya. Dari apa ya, dari singkur anak-anak karakter yang mempunyai kepribadian sendiri, lebih mandiri, lebih tahu tentang kegunaan dan kasihan dari kebutuhan itu dan tanaman-tanaman. Kewirausahaan anak-anak bisa mempromosikan dari Al-Hikmah ini yang sudah mengadakan pameran bahwa jajanan sehat itu tidak harus membeli di pasar tapi diolah oleh anak-anak sendiri, di samping anak-anak juga bisa memproduksi dan juga bisa menjual semua dalam rangka penumbuhan karakter, dalam rangka karakter. Ya, motivasi kami yang pertama memang edukasi pada anak-anak bahwa Indonesia itu kaya. Ini yang punya passion dalam hal entrepreneur, karena kan didukung di program sekolah itu ada kegiatan entrepreneur namanya Business Day, dan dari beberapa anak yang ingin ikut di sini ya kita seleksi yang paling memungkinkan. Artinya paling memungkinkan misalnya dia meninggalkan pelajaran selama satu hari, anak ini tetap aman secara akademik. Secara akademik ya. Dan